Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku. Di video kali ini aku mau membuat resep bakso homemade yang dia gak kalah enak sama bakso yang di warung. Tentunya dia bakal lebih sehat karena penggunaan micin yang dibatasi. Oke, mau tahu cara buatnya? Ikuti terus videonya ya. Ini langsung ke bahannya, cuma pakai bawang putih aja dan kita haluskan dengan sedikit air. Selanjutnya kita akan membuat kuahnya. Ini aku menggunakan kaldu kaki. Ini pertama kita akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan kotorannya seperti ini. Dan kemudian kita akan buang air ini. Nah, setelah dibuang itu kita tambahkan air lagi untuk memasak kaldu untuk baksonya. Nah, ini aku tambahkan sekitar 3 liter air. Kita panaskan dulu kaldunya. Untuk proses kaldunya mudah banget, cuman kita panaskan aja kakinya. Ini aku gunakan bagian dengkul ya. Katanya tuh kalau bakso paling enak di bagian dengkulnya. Kemudian kita tambahkan ada beberapa bumbu instan. Ini aku gunakan bumbu kuah bakso. Dan juga ini kalau misal dia udah mulai agak mendidih seperti ini, kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak dengan api kecil saja karena ini kan pancinya penuh ya, supaya dia tuh nggak meluap-luap. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan lain. Ini aku ada tambahkan tahu putih. Dan juga nanti setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan gula garam, merica bubuk, dan juga sedikit penyedap. Setelah diaduk rata, kita akan memasukkan baksonya. Ini aku beli instan ya, supaya nggak terlalu repot. Dan ini tadi juga ada baksonya yang besar, cuma nggak kerekord ketika aku masukkan. Nah, kita masak sampai baksonya itu mengembang ya. Sambil menunggu kuahnya matang, ini aku mau siapin sayur-sayurannya, sawi, kol, dan juga tauge. Kemudian ada ini soun untuk bakso. Soun untuk bakso cuma masaknya tuh tidak perlu dimasak ya. Jadi cuma dikasih air biasa, air mateng gitu ya. Kemudian kita rendam. Cuma setelah beberapa menit tuh dia akan lemes kayak gini. Kemudian kita tiriskan. Udah gitu aja. Dan ini untuk mie kuningnya kita rebus aja, jangan terlalu lembek ya. Dan ini nanti untuk cabenya ada cabai rawit dan juga cabai merah aku campur supaya warnanya cantik. Nah, ini kuah baksonya udah mendidih banget dan baksonya itu udah mengapung ke atas ya, tandanya kuahnya udah siap kita sajikan. Dan ini ada sambal yang udah kita rebus tadi. Dan ini ada pelengkapnya seperti ada bawang goreng, ada cuka. Dan ini mie yang udah kita sajikan tadi ya. Nah, ini contoh bakso besar yang udah kita pecah-pecah seperti ini ya. Dan ini contoh yang bakso kecil ya. Oke, gimana kalian tertarik untuk mencoba resep kuah bakso dari aku? Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.